mengucapkan syukur dengan banyak hal. Layak dan pantas kalau kita itu mengucap syukur. Kita berlanjut seperti ini dan aku ingin selalu ada di antara kalian. Bu Kurniati biasa dipanggil Yeyen sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Untar. Dan aku bahagia banget di hari ulang tahunku yang ke-54 ini aku berada di YPU dan buat aku YPU itu is the best. Kenapa aku bilang is the best? Aku juga sering hadir di yayasan-yayasan yang lain, tapi tetap YPU itu luar biasa, beda sekali. Jadi aku juga salut dengan Pak Martin dan Ibu Debi serta keluarganya yang semuanya terjun langsung di YPU ini. Jadi mereka berkolaborasi dengan kalian, terus juga ada hubungan kekeluargaan, familiar, itu luar. Nah makanya tadi pada acara tiup lilin aku bisa terharu aku di situ. Jadi aku sih berharap kedepannya dan selamanya kalian semua yang ada di sini ya harus tetap sayang ya dengan YPU, setia dengan YPU karena kalian semua itu pasti dapat bekal. Bekal itu apa? Buat masa depan dan sudah tertanam skillnya. Karena sudah ada skill yang diberikan. Nah, itu buat aku luar biasa. Nama saya Sujito. Kesan saya sangat mengapresiasi semua anak-anak YPU yang umumnya mempunyai semangat untuk belajar yang baik. Jadi jarang saya temuin anak-anak yang begitu semangat untuk betul-betul belajar. Ya, saya berharap mereka semua bisa belajar dengan baik, bisa mencapai semua cita-cita yang mereka inginkan.